Aksi percobaan pencurian sepeda motor di kawasan Ciracas, Jakarta Timur berhasil digagalkan oleh seorang driver ojek online. Pelaku yang berjumlah 2 orang menodongkan senjata api saat melarikan diri agar tidak dikejar. Dari rekaman CCTV, 2 orang pelaku pencurian berupaya menggasak sepeda motor jenis Matic yang terparkir di Jalan Pengantin Ali 5, Ciracas, Jakarta Timur. Saat tengah merusak kunci kontak kendaraan, pelaku terkejut melihat kedatangan seorang driver ojek online. Kedua pelaku pun mengurungkan niat jahatnya, kemudian melarikan diri. Namun salah satu pelaku menodongkan senjata api ke driver ojek online tersebut agar tidak dikejar. Kedua pelaku nekat melancarkan aksinya pada waktu siang bolong. Grab, bilangin temannya, ini tuh mau diambil motornya. Mau dicuri motornya? Iya, gitu. Terus dia langsung keluar. Saya pikir mah tadinya bercanda. Bercanda pas dulu, saya benar katanya. Sempat dicoba kejar gak, Pak? Enggak ya? Sementara, kawasan tersebut merupakan salah satu titik rawannya terjadi aksi pencurian. Kini warga resah lantaran maraknya aksi pencurian dan meminta polisi dapat serius menangani kasus pencurian motor. Dari Jakarta.